Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kapolri dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Edra Pramaskara langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Edra, bagaimanakah jalannya RDP antara Komisi 3 dengan Kapolri yang dilakukan siang hari ini? Ya Ajeng, rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 3 DPR RI dan juga dari kepolisian masih berlangsung sampai saat ini sejak tadi dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk RDP pada kali ini membahas mengenai rencana strategis dari kepolisian negara Republik Indonesia dan juga bagaimana capaian serta kinerja dan juga evaluasi dari kepolisian itu sendiri serta sejumlah agenda lainnya. Sejak kami memantau pada rapat dimulai pada pukul 10.30 tadi, Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri beserta dengan 53 anggota DPR RI Komisi 3 ini tampak sudah hadir di ruang rapat dan juga dari pihak kepolisian. Ini selain Kapolri Jenderal Idam Aziz yang juga sudah tampak hadir, kemudian Wakapolri Aridono serta jajarannya dan juga Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di seluruh wilayah Indonesia ini juga sudah tampak hadir untuk mengikuti jalannya rapat. Adapun agenda yang pertama kali dibahas ini mulai dari Komisi 3 langsung mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana capaian serta evaluasi kerja dari Kapolri dan langsung ini dijawab oleh pemaparan yang disampaikan langsung oleh Kapolri Idam Aziz yang menyampaikan ada beberapa poin seperti misalnya terkait dengan nilai akuntabilitas dari Polri yang mengalami peningkatan, kemudian ada juga penanganan tindak pidana korupsi yang ini merupakan fokus dari Kapolri sehingga dapat menyelamatkan banyak sekali aset negara, kemudian bagaimana keseriusan dan juga upaya untuk menangani berbagai kasus-kasus besar melalui proses penyidikan dan juga bagaimana Kapolri ini menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian mekanisme di mana setelah pemaparan dari Kapolri tersebut akhirnya ditetapkan ini untuk terkait dengan bagaimana hak dari anggota DPR untuk melakukan pengawasan begitu diberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan kepada pihak kepolisian dan ini sampai saat ini tercatat ada 29 pertanyaan yang akan diajukan. Dan selama kami memantau sampai dengan saat ini berbagai pertanyaan diajukan seperti misalnya seputar isu-isu hangat yang sedang diperbincangkan di kepolisian saat ini seperti larangan untuk menampilkan pola hidup mewah di tubuh kepolisian, kemudian ada juga bagaimana penindakan dari kasus terorisme dan bahkan sampai ke pertanyaan afirmasi gender di tubuh kepolisian itu sendiri. Ajeng. Ya, Edra, dari sejumlah poin evaluasi dan juga kinerja Polri, poin mana saja yang menjadi prioritas utama kerja dari Kapolri? Iya, tadi sempat disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz bahwa ada poin prioritas kerja yang disampaikan oleh beliau di mana ini adalah terkait dengan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Karena ini menjadi prioritas utama karena sudah menjadi isu nasional dan penegakan hukumnya ini harus dijalankan dengan semaksimal mungkin. Di mana sampai dengan saat ini Kapolri dan juga jajarannya ini terus menunjukkan keseriusannya dan juga berupaya melakukan penyidikan ini dengan secara maksimal dan sudah bekerja sama dengan banyak pihak seperti misalnya Komnas HAM, kemudian Kompolnas, bahkan hingga kepolisian Australia untuk mengungkap kasus, seperti juga dengan melakukan tim pembentukan tim pencari fakta dan juga tim pakar yang masih berlangsung hingga saat ini. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Selanjutnya Polri akan terus melakukan pencarian terhadap pelaku serta memberikan akses seluas-luasnya kepada tim dari KPK untuk melakukan verifikasi terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan Polri. Sehubungan dengan konteks pengungkapan kasus aktual yang menjadi isu nasional dan menarik perhatian publik, saya telah mencanangkan program penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan sebagai salah satu dari program prioritas Kapolri. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum Polri yang semakin optimal sesuai dengan harapan masyarakat umum. Ya, tentunya setelah berbagai pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, nantinya Kapolri Jenderal Idam Aziz ini akan menjawab seluruh pertanyaan, termasuk juga dengan bagaimana penanganan isu-isu seperti terkait dengan larangan untuk menampilkan hidup mewah dalam tubuh Polri dan juga berbagai isu lainnya. Dan ini akan terus kami pantau dalam jalannya RDP Komisi 3 dan juga Kapolri pada siang hari ini. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Ajeng.
Edra Pramaskara, terima kasih laporan Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Demikianlah pemirsa Headline News pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang untuk Anda.